Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Segera untuk mempersiapkan diri di babak 16 besar, mengingat waktunya sudah sangat terbatas. Juara tidak mengangkat satu. Boyski berhadapan dengan Amarja. Tidak mengangkat Bintang Putra Sidoarjo berhadapan dengan Kajinan. Di lapangan tiga, Awi Putra berhadapan dengan Galang Emas Jambit. Jago versus Putra Usai. Di venue lapangan 2, persiapan Uwi Sakti versus Putra A2. Dan venue lapangan 3, Super Andrew akan berhadapan dengan Simba Codo, berada di lapangan 3 untuk persiapan. Untuk persiapan, karena waktunya sangat malam, yaitu persiapan Jagung akan berhadapan dengan Putra Isan, berada di venue lapangan 1. Sedangkan di venue lapangan 2, yaitu Tri Sakti akan berhadapan dengan Putra A2.
Sedangkan seni lapangan juga yaitu Super MBU akan berhadapan dengan Simba Chodo berada di seni lapangan 3. Persiapan di 16 besar di venue lapangan 1, Jagung akan berhadapan dengan Putra Ihsan, sedangkan venue lapangan 2 yaitu Tri Sakti versus Diklat A2, sedangkan di venue lapangan 3 yaitu Super MBU.
Persiapan di venue 1, lapangan 1 yaitu Jabun akan berhadapan dengan Putra Ihsan. Sedangkan di venue lapangan 2 yaitu Tri Sakti akan berhadapan dengan Diklat A2 untuk persiapan. Good.
Persiapan di venue lapangan 1 Jagung versus Petaisan, di venue lapangan 2 Trisakti versus Diklat A2 untuk venue lapangan 2. Sedangkan venue lapangan 3 yaitu Super Andrew akan berhadapan dengan Simba Codo untuk persiapan. Di venue lapangan 1 yaitu Boys Kid berhadapan dengan Amarja berakhir dengan skor 1-1. Untuk segera menyiapkan penendangnya tim Amarja dan Boys 3 penendang. Apabila tiga penendang tetap sama akan dilakukan sudden death. Jadi mohon untuk disiapkan ke tiga penendang dan satu untuk sudden death. Maaf untuk Boys Kid A dan Amarja berakhir dengan skor 2-2. Maka akan diadakan 3 tendangan penalti. Apabila sama akan dilakukan 1 dot.
Ya
Persiapan di sini lapangan 1 Mahayana berhadapan dengan BKS Arnio. Lapangan 2 yaitu Sutar Gymnasium dari Surabaya berhadapan dengan Kanjuruhan dari Malang. Di venue lapangan 2 persiapan pada Mahayana versus BKS Arnio berada di venue lapangan 1 dan lapangan 2 yaitu Star Generation dari Surabaya akan berhadapan dengan Kanjuruhan dari Malang. Persiapan di venue lapangan 1 ada Mahayana akan berhadapan dengan BKS Arneo. Di venue lapangan 2 yaitu Star Generation dari Surabaya akan berhadapan dengan Kanjuruhan dari Malang berada di venue lapangan 2. Terima kasih kami ucapkan kepada tim-tim yang telah berpartisipasi dalam gelaran Festival Sepak Bola Usia 12 Tahun Bulu Seven Cup tahun 2021. Bagi tim-tim yang selamat, untuk bagi tim-tim yang masuk ke babak selanjutnya dan tim-tim yang kurang beruntung pada gelaran kali ini, kami mewakili seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih atas partisipasinya. Lain hari, lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Malah terus.
Segera memasuki lapangan tim A Marja
yang akan berhadapan dengan Tri Sakti di lapangan 1. Di lapangan 2 BBS Sidoarjo berhadapan dengan Super Embryo. Untuk pertandingan selanjutnya, mohon dipersiapkan kaki emas versus BKS Lebruk di lapangan 1 dan di lapangan 2 Jagung berhadapan dengan Star Generation dari Surabaya. Terima kasih kami ucapkan kepada tim-tim yang telah berpartisipasi dalam Festival Sepak Bola Usia 12 Tahun Bulu Seven Cup 2021. Terima kasih kami ucapkan kepada tim-tim yang sudah beruntung untuk maju ke babak selanjutnya dan tim-tim yang kurang beruntung. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Masuk.
jam. Ibu, eh, duduk, beri budi. Persiapan di venue lapangan 1 Kaki Mas dari Dampit akan berhadapan dengan BKS dari Ngebruk. Di venue lapangan 1 untuk persiapan di venue lapangan 2 persiapan yaitu Jagun versus Star Generation dari Surabaya di 8 besar. Persiapan di 8 besar Venue 1, Kaki Mas berhadapan dengan BKS yang berbunyi dan di Venue 2, yaitu Jagun akan berhadapan dengan Star Generation dari Surabaya. Kepada ibu-ibu di belakang gawang untuk fokus, ada bola. Kepada para supporter dan official team, kami harap di venue lapangan 2, kami harap jangan masuk batas lapangan. Pertandingan kepada para
panitia untuk mensterilkan lapangan di lapangan 2 karena ada adu penalti, 3 kali adu penalti. Penonton jangan mendekat 1 meter dari batas garis. 1 meter dari batas garis untuk menjaga mental anak-anak. Di lapangan 1, Kaki Mas versus BKS Gebruk segera masuki arena pertandingan. Kami mohon kepada panitia untuk mensterilkan di venue lapangan 2 karena ada adu penalti. Untuk mensterilkan di venue lapangan 2 karena ada adu penalti. Pastor, dia gak mlebu. Kami mohon kepada supporter maupun official team, kami minta jaga sportivitas supaya pertandingan berjalan dengan lancar. Karena event turnamen usia 12 tahun ini sebagai ajang pencarian bakat PSSI untuk persiapan tampil di liga-liga berikutnya. Hold on.
Tim yang terhormat, jangan sampai membuang sampah sembarangan dan kami harapkan bisa menempatkan sampah pada tempatnya. Jangan sampai di area lapangan terlihat bekas-bekas air mineral, bekas-bekas botol. Sekali lagi kerjasamanya agar terlihat datang tadi bersih, nah, nanti kembalinya juga harus bersih. Terima kasih atas perhatiannya. Tukar!
dekat gawang, steril, steril, dekat gawang, on, mama on, dekat gawang, steril, dekat gawang. Dekat gawang, steril. Saya memohon untuk para penonton untuk keluar di area pertandingan. Kami mohon untuk para penonton yang menyaksikan pertandingan, alangkah baiknya panjenengan agak mundur. Jangan masuk di tengah-tengah lapangan, di tengah antara lapangan 1 dan lapangan 2. Kami mohon agak mundur. Sekali lagi kami mohon bantuannya untuk mensterilkan venue pertandingan. Lalu yang masuk area pertandingan, kami mohon kesadarannya untuk keluar dari area pertandingan. Kami batasi dengan tali, itu merupakan batas Anda, kita menyaksikan bersama-sama biar pertandingannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.
Prabu. Sabar Kut Beni. Sangat seru saudara-saudara, kedudukan antara tim BKS Nagrek yang berada di peringkat kelas kedudukan sama dengan dua. Yeah.
Mohon segera dilakukan tendangan penalti karena mengingat waktunya yang sangat terbatas. Mohon kerjasamanya untuk kedua tim segera menunjuk tiga penendang. Untuk panitia, mohon bergeser di belakang gawang di sebelah utara. Panitia, rekan panitia, untuk menjaga biar apa? Steril gawangnya. Untuk tendangan penalti di lapangan satu, mohon rekan-rekan panitia untuk mengamankan belakang gawang agar gawangnya steril. Mohon perhatiannya untuk tim-tim yang lolos ke semifinal. Mengingat waktu yang sangat terbatas karena banyak jeda dan awal pertandingan yang kita awali pagi tadi, kondisi hujan yang memang deras tadi pagi, sehingga kami putuskan, kami dari panitia sudah ingin menyampaikan bahwasanya untuk semifinal waktu akan kami tentukan 15 menit berjalan.